Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizka Walandari, calon ketua OSIS. Dan saya Ken Yudhaya Barengkuan, calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Kedung, Jepara. Periode 2023-2024, kandidat 1. Sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Kedung, tentunya kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMKN 1 Kedung sebagai penghubung yang kuat antara siswa dengan pihak sekolah dan mendukung pengembangan pribadi siswa tanpa melanggar aturan dan norma yang berlaku, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dengan atmosfer yang harmonis antar siswa SMK Negeri 1 Kedung. Dan untuk mewujudkan visi kami, tentunya kami memiliki misi. Misi yang pertama adalah membangun kerjasama yang erat dengan pihak sekolah untuk mewujudkan perubahan positif dan mengatasi masalah yang dihadapi siswa, serta memastikan suara mereka didengar oleh pihak sekolah. Misi kami yang kedua adalah memberikan pelayanan kepada siswa dengan berkolaborasi antar ekstra, mengadakan program dan kegiatan yang mendukung perkembangan pribadi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik, kesehatan mental, serta sosial. Misi kami yang ketiga adalah membangun budaya inklusivitas dengan mempromosikan toleransi, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dapat diterima dan didukung. Sekian penyampaian visi dan misi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Kedung, komitmen maju bersama.